Ada dua jalan cerita, duka atau bahagia. Okey, sekarang kita bersama dengan dah ramai sebakal pengantin baru, iaitu Syazli Sam. Apa khabar Sam? Baik, alhamdulillah. First kali MJ Online nak ucapkan tahniahlah kepada Sam. Okey, bakal mendirikan rumah tangga bersama dengan Syatila Melvi. Apa sekarang ni perasaan? Lagi berapa hari je lagi ni? Itulah dia perasaan dia sebenarnya penat lah. Pasal apa, memang for this wedding kan, memang Sam sebenarnya terus terang Sam cakap Sam tak tahu apa-apa. Sam tak tahu arrangement macam mana, pasal Sam tak boleh nak tolong, pasal Sam tengah shooting. So 2 hari sebelum nikah, insyaAllah baru Sam free. Jadi bila orang kadang-kadang orang call macam, okay wedding ni kat mana, pukul berapa apa semua, Sam tak boleh nak jawab. Memang tak, tak tahu. Macam mana pula dengan sebelah Syatila? Dia ada tak macam cakap dengan Sam, sayang, cik sayang ni, I nervous lah ini semua, ada tak? Tak tahu, tak ada kot, tak pernah bincang pasal ni. So 8 bulan nanti Sam bakal akan nikah dekat Penang kan. Jadinya macam mana dengan invitation semua, adakah hanya untuk family je ke ataupun macam mana? Invitation semua pun memang Sam serahkan semua kepada mami, kepada family-family semua yang buatkan. Pasal apa, macam Sam cakap tadilah, Sam tengah sibuk syuting. Memang Sam kalau balik pagi memang tak ada time dah nak tanya apa-apa. Balik pun semua orang dah tidur. So basically Sam serah je pada orang-orang kat rumah, mami apa semua, panggil lah mana yang rasanya yang rapat-rapat dengan family, family member apa semua. Tetapi Sam still akan buat satu event lagi pada 20 hari bulan Februari, which event tu untuk kawan-kawan sekolah, kawan-kawan production, kawan-kawan pelakon, untuk orang-orang luar lah maksudnya, yang termasuk dengan peminat ke macam mana? Termasuk dengan peminat sekali. Tema ke benda semua pun untuk 8 dengan 20 bulan ni? Okay, macam bila bercakap pasal kahwin kan, of course setengah orang dia ada macam impian nak kahwin macam Cinderella lah, nak kahwin macam apa. Sam kalau terus terang Sam cakap, Sam dekat masjid dengan kain pelikat, dengan singlet je pun Sam boleh nikah, tak ada masalah. Sam boleh je buat macam tu. Tetapi pasal nikah ni bukan untuk diri Sam seorang. Nikah ni untuk, even untuk family Sam, untuk pihak perempuan. So diorang pun ada impian diorang. So Sam jenis lepaskan pada mereka. Maksudnya kalau nak nikah macam jenis cowboy ke nak apa ke, buat lah, Sam ikut je. Sam tak ada masalah benda macam tu. Kita nak tanya selepas wedding ni, macam mana dengan plan untuk Syazli Sam? Adakah Syazli Sam rasa macam, okay takpelah, aku teruskan berlakon, ataupun takpe, aku dah kahwin, dah settle down, sekarang ni aku nak buat business or whatever? Tak ada, kerja masih macam biasa. Kita pasal Sam, yes, my passion kan, berlakon dah jadi satu passion kan. And then memang minat dah dekat situ, talent pun alhamdulillah mungkin dekat situ juga kan. Jadi memang Sam akan buat benda yang sama juga. And at the same time itulah melebarkan lagi empire lah, insyaAllah. Amin. Masa Sam umumkan tarikh pernikahan dan benda semua tu kan, ada macam orang kata timbul lah sedikit apa isu yang mengatakan Sam ni sembunyikan apa mengenai perhubungan dengan apa Syatila. Bila orang tanya apa, deny apa semua, and suddenly memang betul. So macam Sam sendiri, apa yang Sam nak katakan kepada peminat ke apa ke, yang rasa macam kenapa sembunyi? Okay, dia setengah orang dia tak faham makerti kawan, berkawan. Bila Sam cakap Sam 6 tahun berkawan dengan dia, tak bermaksud bercinta. Berkawan adalah berkawan. Sam dalam masa Sam berkawan dengan dia, Sam masih berkawan dengan ex-girlfriend Sam. Adakah kami masih bercinta berdua? Maksudnya adakah Sam masih ada dua girlfriend? Maksudnya tak, berkawan adalah berkawan. Kenapa Sam baru bagi tahu? Kerana ketika Sam bagi tahu itulah, masa itulah baru terbuka pintu hati yang okeylah, dialah orangnya. Kawan inilah yang akan jadi girlfriend, kawan inilah yang akan menjadi isteri, kawan inilah akan menjadi seorang untuk hidup. Maksudnya macam tu. Jadi bila kata berkawan tu adalah berkawan, bukan berpasangan. Berkawan. 6 tahun berkawan, bukan 6 tahun bercinta. Tetapi kalau tanya Sam sekarang ada girlfriend ke tak ada, ya Sam akan cakap ada. Nak kahwin dah pun. Itulah beza dia. Jadi jangan tersalah tafsir istilah kawan tu. Kawan-kawan, girlfriend-girlfriend. Okay, dia alhamdulillah, terima kasih. Sam percaya adanya Sam punya decision untuk berumah tangga adalah hasil daripada doa-doa orang juga. Sam percaya. Pasal apa, kadang-kadang bila komen-komen orang kata nak mempercepatkan jodoh kan, doakan Sam semoga jumpa pasangan yang baik apa semua. Alhamdulillah diorang punya doa semuanya dimakbulkan. So Sam percaya sehappy-happy Sam, happy juga diorang atas doa diorang semua tu. So terima kasih banyak, teruskan doa yang terbaik untuk saya.